cara mengkonversi, mengkonvert file video hasil rekaman dari Pestun supaya menjadi MP4 dan video MP4-nya bisa terbaca di KineMaster. Ini adalah file tipenya WMP ya. Ini ada tulisan itu WMP. Nah, ini kalau di KineMaster ditolak, tidak support. Oleh karena ini kita harus rubah dengan aplikasi banyak. Kita dalam hal ini yang sering saya pakai adalah video to video. Kita buka video to videonya. Muncul seperti ini. Lalu kita klik ini, add to video. Nah, kita cari videonya tadi ada di desktop. Rekam patung pool, klik sini. Ini adalah video yang kita rekam menggunakan Pestun dari layar laptop. Klik open. Muncul seperti ini, kita pilih yang ini nih. Ini ada MP4 juga, tapi lebih bagus yang ini. MP4. Klik MP4. Lalu kita klik OK. Nah, ini videonya sudah terpanggil. Kemudian kita klik convert. Kita convert. Nanti adanya di My Document, ada di folder video. Kita klik convert. Ini sedang dikerjakan. Baru 1%, 2%, sampai tuntas 100%. Kenapa, Pak?